Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang hebat dan ibu banggakan. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 5, subtema 3, pengalaman di sekolah dalam pembelajaran 6. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah, setelah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru, siswa mampu menyebutkan kalimat ajakan, siswa mampu menunjukkan kalimat ajakan, serta siswa mampu mengungkapkan kalimat ajakan secara lisan dengan lafal dan intonasi yang tepat serta menuliskannya. Dengan melakukan wawancara terhadap anggota keluarga, siswa dapat menuliskan daftar makanan kesukaan anggota keluarga, mengidentifikasi keberagaman makan kesukaan individu di rumah. Dengan mengidentifikasi masakan kesukaan anggota keluarga, siswa dapat menceritakan pengalaman makan bersama anggota keluarga kepada teman melalui permainan membandingkan bilangan. Siswa dapat mengidentifikasi istilah perbandingan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan saat membandingkan bilangan dengan tepat, serta siswa dapat menentukan bilangan yang lebih banyak atau lebih sedikit atau sama dengan tepat. Nah, serta siswa dapat mengurutkan sekelompok bilangan terdiri dari 21 sampai 40 dari yang terkecil atau yang terbesar. Nah, kita lihat di sini ada, ayo kita bermain peran ya. Amati percakapan berikut. Nanti ada yang jadi Siti dan ada yang jadi Dayu ya. Mereka sedang bercakap-cakap. Nah, Dayu berkata, "Siti, sudah waktunya istirahat. Ayo kita ke kantin." "Maaf, Dayu. Aku membawa bekal dari rumah. Mari silakan cicipi kue buatan ibuku." Nah, di sini ada kalimat ajakan nih. Ayo kita ke kantin. Nah, ini adalah kalimat ajakan ya. Di sini nih ya, ada satu ya di halaman ini kalimat ajakannya ya. Siti, sudah waktunya istirahat. Ayo kita ke kantin. Nah, ayo kita ke kantin ini adalah kalimat ajakan. Nah, ada lagi nih di dua. Mari silakan cicipi kue buatan ibuku. Jadi ada dua ya di dalam halaman ini. Ayo kita ke kantin. Mari silakan cicipi kue buatan ibuku ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Kita bermain peran lagi ya. "Terima kasih, Siti. Aku coba ya." "Silakan, Dayu." "Wah, kue buatan ibumu sedap sekali. Bolehkah aku belajar membuatnya?" "Dengan senang hati. Yuk main ke rumahku. Nanti kita belajar membuat kue bersama ibu." Nah, pada percakapan Dayu dan Siti terdapat 3 kalimat ajakan. Yang halaman sebelumnya 2 ya. Berarti di sini ada satu lagi. Ayo kalian cari mana yang kalimat ajakannya. Ya betul, Bu Guru kasih tanda merah ya. "Dengan senang hati."
Yuk main ke rumahku. Nah, ini kalimat ajakannya nih. Sampai sini ya kalimat ajakannya. Ke rumahku. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian tulis kalimat ajakan tersebut di sini ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga ya. Nanti kalian tulis di tugas kalian ya. Kata ajakan sering digunakan sehari-hari. Pernahkah kamu mengajak teman melakukan sesuatu? Buat ceritanya lalu perankan di depan kelas ya. Nah, jika kalian di rumah, boleh kalian perankan dengan anggota keluarga kalian ya. Ayo mengamati. Bacalah cerita berikut. Edo menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Edo diundang makan bersama ke rumah paman. Di rumah paman ya, Edo diundang makan nih. Di sana tersedia berbagai makanan. Edo memilih nasi goreng dan sate ayam. Ibu Edo makan ikan bakar dan rujak. Ayah Edo lebih suka makan papeda. Makanan yang dipilih paman lain lagi. Edo dan sekeluarga mengambil makanan secukupnya. Nah, inilah gambarnya ya. Nih, mereka duduk berkumpul di satu meja. Edo dan keluarga memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Nah, apakah keluargamu juga memiliki makanan kesukaan? Pasti ya. Ini amati daftar menu di bawah ini. Ini makanannya ya. Makanan utama nasi putih, ayam pop, ayam bakar, ayam gulai, ayam goreng, dendeng balado, rendang daging, gulai kambing, gulai ati atau limpa, gulai otak, gulai cumi, ikan mas gulai atau bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, ikan kembung bakar atau digoreng, ikan tenggiri, gulai asam pedas, ikan bawal bakar, sop, iga, daging sapi, dan sayur bayam. Ini ada 16 menu ya anak-anak yang ada di sini. Kalian amati daftar menunya ini ya. Nah, dari daftar itu tulislah makanan yang disukai anggota keluargamu. Di sini, Bu Guru akan memberi contoh ya. Ini kesukaan ayah apa nih? Coba yuk. Nasi putih, dia pesannya rendang daging, gulai otak, dan sayur bayam. Ibu, nasi putih, gulai cumi, ikan nila bakar, dan sup iga daging. Kakak, nasi putih, ayam bakar, ikan bawal bakar, dan dendeng balado. Adik, nasi putih, ayam pop, ikan mas goreng, dan sayur bayam. Ini contohnya ya anak-anak. Ceritakan pengalamanmu makan bersama keluarga kepada teman. Kalian ceritakan ya pengalaman makan bersama keluarga kepada teman kalian. Bagaimana kalian makan di mana, bersama siapa, menu makanannya apa, itu adalah bisa kalian ceritakan kepada teman. Jika kalian di rumah bisa bercerita kepada orang tua kalian ya. Nah, sekarang kita beralih, ayo mengamati. Kalian lihat nih, teman-teman kalian sedang apa ini? Iya, Edo, Beni, dan Udin sedang memungut buah rambutan yang sedang panen ya. Di sekolah Udin banyak pohon rambutan.
Suatu hari, mereka panen buah rambutan. Udin dan teman-teman ikut membantu. Apakah di kebun sekolah kalian ada pohon buah? Jika ada pohon buah, pasti suatu saat jika buah itu sedang bermusim, kalian akan panen buah tersebut. Wah, mengasihkan sekali, bukan? Mereka memasukkan rambutan ke dalam plastik. Udin mengumpulkan 31 buah rambutan. Beni mengumpulkan 40 buah rambutan. Ayo kita bandingkan banyaknya. Nah, di sini nih ada angka 31 ya. Di sini ada bilangan 40. Ini bilangan 31, bilangan 40. Kalian lihat depannya ini berapa? Depannya 3, ini 4. Nah, berarti puluhannya sudah ketahuan ya. Kita tidak usah lihat lagi satuannya. Berarti 3, ya 3 kurang dari 4. Berarti 31 kurang dari 40. Nah, dibalik di sini bilangannya 40, di sini 31. Berarti ini di sini puluhannya 4, di sini puluhannya 3. Berarti dia lebih ya, lebih dari. Di sini 40, di sini 40. Jadi, sama ya, sama dengan. Ibu ulangi, di sini 31 kurang dari 40. 40 lebih dari 31. 40 sama dengan 40. Apakah kalian sudah mengerti? Pasti, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Ayo berlatih. Bandingkan bilangan ini. Gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Perhatikan kata-katanya ya anak-anak ya. Gunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Di sini ada angka 37, di sini 31. Nah, bilangan 37 dan 31 kita akan bandingkan. Di sini angka 3, puluhannya di sini juga sama ya. Satuannya di sini 7, di sini 1. Berarti 7 adalah betul lebih dari 1. Jadi 37 lebih dari 31 ya. Oke, kita lanjut. Ini kalian kerjakan nanti ya sebagai tugas kalian. Di sini ada bilangan 35, di sini 35. Sama ya, apa yang harus kalian tulis di sini? Di sini ada 32, ada 40. Kalian lihat puluhannya ya, kalian cermati, kalian perhatikan. Kalian tulis di sini lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk yang ketiga juga ini 33, 38 ya. 34 titik-titik 34, 23 titik-titik 32. Kalian nanti kerjakan ya sesuai contoh yang tadi sudah kita bahas bersama. Ayo berlatih. Nah, kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Tulislah di tempat yang tersedia. Nah, di sini ada 34, 40, 36, 33, 30. Kita urutkan dari yang terkecil. Ayo anak-anak, di antara bilangan ini yang terkecil mana? Betul, 30. Nah, nomor 2 terkecil dari yang ini adalah, ya betul, 33. Kemudian, ya pintar kalian, 34. Kemudian, betul, 36. Kemudian, ya terakhir adalah 40. Kalian anak yang hebat. Nah, sekarang urutkan dari yang terbesar. Berarti yang paling besar dulu di sini anak-anak ya. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan sendiri ya. Ingat, dari yang terbesar. Yang terbesar mana di antaranya? Iya, 39. Berarti 39. Kemudian kalian urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil ya. Nah, ini 39. Habis 39, betul. 37, 36, 35, 33. Itu urutannya. Nanti kalian tulis di sini ya.
Dalam lingkaran-lingkaran, kalian buat dulu lingkarannya ya. Nah, sekarang lengkapi urutan bilangan berikut. Kita lengkapi, ini ada angka yang hilang nih. 31 di sini langsung 35, berarti 31, 30, 2 pintar, 30, 3, terus 30, ya 4, 35. Nah, sekarang ini ada angka berapa atau bilangan berapa ini? 40. Di sini 36, berarti dari terbesar, ini lebih kecil, berarti dari terbesar ke terkecil. Nah, sebelum 40 berapa? 39. 38 sudah ada. Nah, sebelum 38 adalah 37. Atau dibalik dari belakang kita menyebutnya ya. 36, 37, 38, 39, 40. Kalau dari depan, urutannya dari yang terbesar ya. 40, 39, 38, 37, 36. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, karena kalian adalah anak-anak yang pandai, pasti kalian mengerti ya. Nah, ini adalah ada kotak yang kosong juga. Kalian urutkan ya. Kalian lihat di sini angkanya 37, 36 berarti lebih kecil ya. Oh ya, ini lah berarti lebih kecil. Sebelum 36 berapa anak-anak? Ya, 35 di sini. Sesudah 37? Ya, di sini atau ya 38 ya. Nah, ini kecil. Ini 35 lebih besar, berarti urutkan dari yang terkecil ya. Ya, sebelum 33? Ya, di sini 32, 33, 34, 35, 36. Pasti kalian ngerti, nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran 6 ini. Tadi kita sudah membahas tentang menyebutkan, menunjukkan, menuliskan, dan mengungkapkan kalimat ajakan yang terdapat di dalam teks bacaannya. Nih, teks bacaan ini tuh ya, percakapan ya. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan, menunjukkan, menuliskan, dan mengungkap kalimat ajakan ya. Nah, kita juga sudah menyebutkan, menuliskan, mengidentifikasi, dan menceritakan makanan kesukaan anggota keluarga melalui wawancara ya. Nah, ini daftar makanannya tadi ya, sudah dibahas ada contohnya ya. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi dan menentukan perbandingan dua buah bilangan dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, serta mengurutkan bilangan dari 21 sampai 40 dari yang terkecil dan terbesar. Nah, ini ya tadi kita sudah bahas semuanya ya Nana, dan kalian pintar-pintar semua. Kalian sudah menguasainya. Kegiatan bersama orang tua. Nah, di kegiatan ini orang tua menceritakan pengalaman belajar matematika waktu di rumah ya. Nah, terima kasih kepada orang tua murid dan wali murid yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini ya. Tugas kalian adalah 1. Tulislah 3 kalimat ajakan berdasarkan teks bacaan pada halaman 135. Ada 3 ya, kalian tulis ya. 1, 2, 3. Tulislah makanan yang disukai anggota keluargamu. Ayah apa, ibu apa, kakak apa, adik apa. Jadi ini kalian wawancarai ya. Ya, kalian tanya, ayah sukanya apa? Misalkan ayah suka apa namanya, lele goreng, boleh. Sayur asem, boleh. Tempe goreng, boleh ya. Sesuai dengan kesukaan orang tua kalian masing-masing, dari ayah, ibu, kakak, adik. Kalian tanya ya, dan kalian tulis di sini hasilnya. Nah, nomor 3, bandingkan bilangan ini gunakan kata lebih besar, kurang dari, atau sama dengan ya. Dan ini urutkan dari yang terbesar. Ini nomor 5, lengkapi urutan bilangan berikut. Yang kosong ini ya, ada angka yang hilang ya, kalian lengkapi ya.
Nah, demikianlah pembelajaran tema 5, subtema 3, pengalaman di sekolah dalam pembelajaran 6 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di subtema 4 ya. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Nah, di bab subtema 4 kita akan membahas pengalaman yang berkesan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratnasari Arahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.